itu orang yang bukan langsung masuk ke kampus ini ya. Nah itu veteran yang baru masuk ke telat 1 tahun. Tapi betapa bersyukurnya Aing telat 1 tahun untuk melihat dan juga bermain sama teman-teman Aing sekarang gitu. Banyak suka duka yang Aing lewatin, terus juga banyak memori-memori indah ya, yang Aing lewatin bersama teman-teman gitu, yang bikin susah untuk ya Aing melupakannya dan berpisah sama teman-teman sih ya, mungkin sedikit corny gitu ya. Tapi Aing bisa bilang 4 tahun terakhir itu 4 tahun paling berarti di hidup Aing, yang ngerubah Aing sebagai orang dan juga yang bikin Aing beneran sayang sama orang selain diri Aing sendiri. Yang masih gue ingat adalah ketika kita bikin wisudaan pertama Pantaka Wisjul. Waktu itu keadaan kampus libur ya, maksudnya gak ada kelas, gak ada apa. Tapi itu yang gawe rame banget. And it was so fun. Anak-anak pada gawe, bantuin gawe semuanya. Bahkan ya pada ngaci, pada bantuin souvenir, pada bikin kostum juga kan. Rame tuh di mural. Maksudnya pada bikin mural juga. Hamin satu itu souvenir masih chaos, masih pada nge-spray paint casing luarnya, packagingnya. Terus habis itu dari situ anak-anak masih ada yang LO lagi, jadi seharian tuh yakinlah pada capek. Sayang sih pengen di wisuda sebenarnya, tapi keadaan kayak gini ya udah terima aja. Ya pas tiba-tiba pandemi itu ya, rasanya tuh aneh banget. Kalau buat gue itu kayak figure dream gitu. Semuanya tiba-tiba hilang gitu aja, yang tadinya biasanya tugas bareng, gawe bareng, tiba-tiba jadi sendiri-sendiri. Dan kebetulan pada waktu itu kan kebanyakan dari kita tuh lagi ngerjain prata atau TA ya. Jadi benar-benar kerasa banget kesendiriannya, kebingungannya, yang bahkan beberapa itu bikin kita tuh jadi kehilangan semangat. Cuman emang menurut gue bittersweet juga gitu. Selain ada ya bencananya lah, pandemi itu juga bikin kita banyak belajar hal baru gitu. Kita tuh belajar untuk bisa lebih ngertiin orang, untuk bisa lebih ngertiin situasi, entah itu kesehatan, entah itu finansial atau apapun itu. Jadi terima kasih banyak pahit manisnya. Sedikit mengquotes dari Winnie the Pooh, betapa bahagianya Aing punya sesuatu yang ketika mereka hilang Aing sedih. 4 tahun emang sebentar banget, tapi emang sebuah momen harus berakhir untuk dia bisa dirasa istimewa. Pertama-tama pengen ngucapin selamat untuk kita semua, selamat wisuda, walaupun selama ini kita bikin wisuda tapi nggak di wisuda. Tapi selamat sudah menyelesaikan apa yang berani kita mulai, karena tanggung jawab is the best quality people can have. Nah terus habis itu jangan lupa kata-kata penatipan yang satu-satunya yang menurut gue worth untuk diingat adalah jelek aja belum, jadi jangan sombong. Terus sekarang congratulations on being udah jelek. See you guys kalau misalnya udah bagus tuh, bagus banget, atau kalau jelek terus juga gak apa sih, soalnya jelek kita aja segini, jadi kayak ya sombong lagi. Tapi and all jokes aside, I love you guys. Maaf kalau misalnya gue sering banget kayak nahan kalian dari pulang waktu TPB. Kalau misalnya bisa ngulang waktu, gue gak akan melakukan itu. Gue akan pulang juga sama kalian. I'm sorry for being like annoying. Tapi tidak menyesal untuk jadi deket sama kalian dan kenal kalian satu-satu, karena nanyain alasan kalian pulang dari kelas terus. Love you. Halo teman-teman, selamat ya atas wisudanya. Gak kerasa sekarang udah giliran kita yang di wisuda, padahal rasanya baru kemarin kita yang bikin acara untuk wisudaan kakak-kakak lainnya. Semoga walaupun kita nggak ngalamin gimana sih rasa meriahnya di wisuda seperti yang biasa kita buat, semoga kita dikasih hadiah yang lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Bye semua, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat
kepada semua teman-teman FKRD 2017 yang sudah lulus bulan April, Juli, terus baru aja nih lulus bulan Oktober. Semoga ilmu yang didapat selama kuliah bermanfaat dan berkah, bisa bermanfaat juga buat semua orang setelah lulus. Impian teman-teman semuanya, cita-cita, goal satu persatu tercapai. Dan ya, kita harus mengingat satu sama lain lah ya, habis lulus jangan sampai lupa. Semangat juga buat teman-teman yang lagi ngambil fast track S2, semoga dilancarkan semuanya dan mendapatkan yang terbaik. Ya gitu aja sih Pak, teman-teman ya. Salam profit. Selamat ya buat kita semua, sukses selalu dan semoga apa yang kita impikan akan tercapai. Jangan lupain gue, tapi gak akan mungkin juga sih lupain orang kayak gue. Dadah, terima kasih.